Cu. Halo Saradix, kita ada kabar baik nih. Jadi di Tokopedia Home and Living Celebration, segala kebutuhan rumah tangga dan perabotan dapur hingga tools buat gardening semuanya diskon hingga 80%. Jadi kalian mesti pantengin terus karena bakal ada flash sale. Dan bagi kalian yang pengen belanja, langsung cek link di bawah ini. Langsung sekarang. Pak, ini yang mati, Mbak. Oh iya, mati. Tunggu, sebelum kita mulai. Ini Saradix sudah nonton ya, tapi aku... Udah ke-play nih sama Saradix. Tapi Mbak pengen coba, sekali-sekali kita opening yang serius. Coba. Iya nih, gak pernah serius ya, lagi. Coba ya, coba ya. Gue bingung kontennya horror, bercanda mulu. Coba. Gue sih bisa serius. No, serius bisa. Kita yang bercanda. Oke, coba ya. Oke, serius. Nanti... editor, kasih musik serem. Kayaknya serem-serem amat nih lagu. Editor, satu lagi yang itu. yang lebih serem, yang lebih serem. Nah, yang enak nih. Ya. Tapi kenapa jempol gue goyang ya? Jangan. Oh, jangan. Serius. Wisnu, kalau Wisnu jago deh. Serius, oke. Okay. Halo. Mual. Mual. Hashtag mual. Ini beneran. Lu udah mual? Udah. Lu hamil? Bukan. Dikit, sedikit. Sedikit. Energinya pekat. Serius. Oh, iya. Gue tahu. Karena ini berhubungan banget sama gedung ini. Oke, kita langsung opening ya. Oke. Serius ya. Ini udah play ya? Udah, editornya udah nge-play lagu nih. Oh iya. Oke. Selamat malam atau selamat siang, selamat sore. Halo Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sara bersama saya Sara Wijayanto. Saya Fadi Skandar. Saya Wisnu Hardana. Ya, dan kali ini kita sedang berada di sebuah komplek yang mana ini sempat tidak terisi puluhan tahun. Serius cuy? Ya, serius. Ini musiknya udah serem banget. Iya. Tuh lihat tuh. Aduh, serius dong. Maaf. Lu ketawa mulu. Tapi keren sih, dapat tuh. Dapat. Bagus ya. Seriusnya bagus ya. Suara gue tahunnya udah oke. Okay. Dari aku pancing, dari pancing. Okay, atau bisa ganti. Blocking. Ganti biar agak lebih serius gak. Bintang tamunya mana nih? Kagak ada. Bukan itu ya? Itu program yang dulu. Pakai bintang tamu. Enggak ada. Ini enggak usah. Oke. Oke, Fadi, bisa diceritakan kita sekarang sedang berada di lokasi apa nih? Ya, jadi seperti yang sudah saya lihat. Jangan gitu dong gayanya. Enggak, ini pusing. Serius. Oke. Ini serius beneran ya? Ya. Oke, jadi lokasi yang kita datangi sekarang ini, bisa dikatakan ini adalah gudangnya makhluk astral. Oke. Katanya. Katanya. Jadi memang ada beberapa warga yang mengatakan bahwa suka atau sering melihat penampakan pocong, genderuwo, noni Belanda. Yes. Dan ada beberapa juga warga yang mengatakan bahwa sempat bertemu dengan sosok nenek yang minta diantarkan ke rumahnya. Okay. Nah, kompleks ini, ini kan ada beberapa bangunan ya, gudang-gudang ini ada beberapa bangunan. Jadi memang sudah tidak terpakai hampir puluhan tahun sama. Oke, itu udah lama banget guys. Oke. Ini lagunya masih serem kan ya? Masih. Oke. Wisnu, tadi kan sebelum kita mulai ini udah ngerasa mual-mual ya. Itu kenapa? Jarang-jarang nggak tahu. Mungkin karena terlalu rame kali ya. Karena sempat melihat sosok atau enggak? Banyak. Banyak ya? Nah, gue bingung nih sekarang nih. Gue doang yang nggak bisa lihat. Mereka udah ketok-ketokan aja lihat banyak. Kan nggak asik. Gue yang nggak ngeliat gue. Nanti lihat. Nggak usah, enggak. Coba aja. Enggak usah. Pasti peran gue nggak di situ. Enggak usah gue. Jadi bercanda gue sumpah. Jadi saking pekatnya memang Wisnu. Dance. Pekat. Pekat. Langsung. Jarang-jarang sih. Iya. Jadi kayak, nggak enak gitu ya. Tapi ini lebih ketekanan atau Wisnu inget kan kalau misalnya ada sesuatu. Kita masuk ke sebuah lokasi, terus Wisnu ngerasain kayak tekanan terintimidasi itu ada atau enggak? Intimidation sih enggak ada, cuman emosi yang nyampur gitu loh Mbak. Oke, catet tuh, emosi yang nyampur. Intimidasi enggak terlalu ya. Nah. Intimidation enggak? Enggak. Tapi semoga emosi, ya. Emosi yang bercampur gitu. Apapun itu jadi campur, mau sedih, marah, apa segala macam. Oke. Ya udah. Pak produser, kita ke arah mana nih, Pak?
Oh, dia pakai masker, produsernya nggak kelihatan juga dia. Sana ya? Kek. Sana ya. Apa sono? Sini. Sono, masuknya dari sana. Masuknya dari sana, pintu yang ada. Wah, gue seperti yang udah mendengarkan suara. Hah? Kodok. Oh, itu kodok? Ah, gue pikir gue udah mulai peka. Udah. Gue pikir suara apa, Pat? Hah? Pocong banyak banget loh, Kar. Iya. Kayak aku ngeliat kayak... Maksudnya ini gak bukan cuma satu ya. Hmm. Kayak setiap tempat ada gitu ya, Mbak? Kayak lalu lalang. Apa? Pocong. Apa, Fat? Nah, itu Fat. Nah, oh, itu ada pohon pisang ya? Hah? Tuh, coba lu. Nah, itu tuh. Nah, ini, yes. Nih. Awas ya, ada bolang-bolang. Ada bling-bling. Hati-hati ya, guys. Ini nih. Terus Ip, terus Ip. Terus Ip. Ini mau disamperin. Terus Ip. Ya, di situ Ip. Ini sih. Pocong. Jir. Nih. Beruntunglah wahai kita yang gak bisa lihat lo. Gimana dia? Tadi di sini. Terus pergi. Di tempat Fadi. Oke. Okay. Oh, ini kayak kebun ya? Belakangnya. Jadi gini ya. Jadi gini. Gue juga nggak tahu sih ini tempat. Maksudnya kan emang nggak ada. Bulak-bulak kameranya sih. Nggak ada informasi tempat ini dulunya apa gitu ya. Tapi kalau aku dari yang aku rasakan dan aku mencoba untuk melihat ada sesuatu dari tanah ini yang bisa dibilang mungkin bahasanya apa ya, mistisnya tuh cukup kental gitu. Mistisnya cukup kental. Mungkin karena orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini itu, aku bukan bicara soal orang melakukan praktek ilmu hitam, bukan ya. Tapi lebih ke budaya, ritual-ritual yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum perang atau apa ya, lebih ke situ. Aku diarahinnya lebih ke situ. Tapi bukan apa ya, bukan perjanjian dengan yang jahat, bukan. Tapi digunakan untuk mungkin berdoa, tapi ada leluhur. Iya. Yeah. Nah, gitu, ada leluhurnya. Yeah. Gitu. Oh, berdoanya kepada leluhur, mintanya gitu. Enggak. Tetap ke... cuman kayak misalnya kayak si tempat ini ada sejarahnya, ada hubungannya dengan leluhur yang dulu mungkin pernah bertapa di sini, kayak gitu loh. Oh, aku nangkepnya ya, rasanya begitu. Okay, okay, tapi mungkin nggak ada yang tahu karena mungkin ya tidak tertulis di apa, tidak tercatat di sejarahnya lokasi ini. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin setelah itu sempat juga orang akhirnya menyalahgunakan. Nah, udah gitu ngerasainnya. Jadi levelnya beda-beda, Mbak. Nah. Ada yang orang nyoba-nyoba, ada yang memang ritual serius, ada yang memang penyalahgunaan segala macam. Makanya tadi gue bilang nyampur gitu loh, Fat, ininya rasanya. Berarti nggak bisa kita bayangin. Maksudnya gini, ini kan sekarang tahun ini nih, sekarang nih kita lagi nonton tayangan kan, ngelihatnya ini kan beberapa banyak gedung-gedung kan. Bukan berarti mereka melakukan ritual itu ketika gedung ini bukan. Maksudnya lokasi lampau. Ini lampau sekali. Jadi kalian harus bisa ngebayangin itu gimana lampau itu ada beberapa kejadian yang itu tuh terus-terusan kayak akhirnya tempat ini dijadikan kayak tempat oh dulu tuh pernah dipakai, akhirnya sejarahnya jadi untuk ritual juga di sini gitu. Oh, makanya rame. Jadi kan looping, tambah lagi satu kejadian, looping lagi, jadi numpuk jadi yang loop tuh. Di timeline yang jauh berbeda-beda ya, Nuk ya. Jadi benar-benar apa? Ya sebelum ada gedung ini, jauh sebelum ada gedung ini. Jadi jangan ngebayangin bahwa orang datang pas gedung ini jadi, sekarang pada ngelakuin. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak, jadi ini dulu ya dari sejarah tanahnya ya. Yang aku rasakan tanahnya tuh begitu gitu. Makanya kok ada sesuatu yang agak, ini pekat tapi tidak seperti yang kemarin kita ke bekas restoran itu loh. Itu lain lagi tuh. Beda lagi. Beda lagi.
Atau yang ingat nggak episode Gerbang Iblis yang Fadi kebakar badannya? Oh, badannya kerasa panas kebakar. Itu lain lagi. Nah ini nih beda nih pekatnya, tapi beneran kata Wisnu tadi, emosinya bener-bener tercampur. Nah mudah-mudahan kita bakalan ketemu sosok di dalam yang mau cerita atau mungkin menyampaikan pesan gitu. Kita masuk, Pak. Ya. Oke. Okay. Ya. Ngomongnya nggak sebesar. Kenapa lagi lu mandek? Nyangkut. Kenapa aku rasanya ini ya? Banyak ini, banyak apa? Perempuan-perempuan ini kayak penari ya, Nuk ya? Hmm. Tapi hawanya ya yang Mbak rasakan itu mirip Marni. Hmm. Jadi mungkin Wisnu ingat nggak sih Mbak pernah cerita sama Wisnu ada? Iya, mengenai Marni. Waktu zamannya masih dunia lain, Mr. Tukul jalan-jalan itu pernah ketemu sosok bernama Marni itu di Depok ya, gitu di area Depok. Itu penari ya? Hah? Bukan, penari bukan sih. Penari. Nah ini tuh auranya mirip yang Mbak rasakan ya. Hmm. Si nggak tahu ini siapa nih yang akan kita temukan. Hmm. Ada satu perempuan lagi tapi bukan penari. Oke, seperti apa Yusuf Nafas? Serem. Nunu pikir sentul bolong. Bukan ternyata. Oh maksudnya? Serem soalnya. Looksnya. Mengeluarkan aroma dong berarti? Ada rasa kayak bau gitu loh. Oh iya, nah. Iya. Jadi guys, kita bilangnya kalau misalnya mengeluarkan bau itu, kita bilangnya sundul bolong. Bau busuk ya? Tapi sundul bolong itu kan hanya film. Ya. Hmm. Tapi Mbak bilangnya tuh... Yep. Gue suka pakai kok. Bolong. Iya. Gue suka pakai. Itu kaos oblong. Sundul jepit. Longnya mana? Ya udah lah. Ya kan? Ya udah. Ngantuk ya? Belum nyambung ya? Pusing, Pak. Bukain. Eh jangan. Enggak lah, enggak bisa juga emang. Boleh minum dikit enggak? Oh iya boleh. Jen boleh minum enggak? Wah seru nih, Mas Wisnu udah ini nih. Oke. Ini mungkin sosoknya mau berusaha berbicara melalui Wisnu. Ya. Wah. Udah bintang tamu sudah datang. Silakan. Ini peserta uji nyali kita pada malam hari ini. Selamat malam. Bagaimana? Selamat malam. Oh iya. Lu sama cewek salaman lu. Kan kita kan enggak serumah. Oh iya benar benar. Serumah boleh. Sama. Boleh benar. Kita serumah. Benar. Besok gua ngekos ya rumah lu ya. Ya. Nah, tadi aku barusan lihat dulu pengen tahu sejauh apa besaran Mas ini terus arahnya biar tahu kemana gitu kan. Jadi saya siap untuk nyinyali. Mengantar kalian. Gue pikir mau ini. Panjang banget. Bahkan belakang sudah mulai baru. Silahkan, kamu di belakang. Wisnu. Langsung di Wisnu. Nuk, kenapa Nuk? Wisnu, cerita dong. Tadi kan Wisnu yang dari tadi udah pertama udah mual nih. Terus dia yang ngerasain dari awal banget. Dari awal ya. Baru nyampe mobil baru parkir. Karena iseng-iseng kali tadi ya, kan lagi drone segala macam, terus coba jalan santer-santer. Kan di atas ada ini dia nih di sini. Oh iya ini. Ada jendela. Jendela yang ini. Terus jendela itu.
cewek ini, bukan yang penari ya? Bukan yang penari. Bukan. Yang sosok ini nih, ya kan? Apa dong? Oh iya, pantas. Oke. Okay. Langsung gambar aja kalau itu. Mau gambar? Boleh. Nggak bisa. Oke, tangan. Kalau sambil menunggu gambar Wisnu. Gue pusing. Nah, maksudnya gue udah mulai ngerasa kayak gitu loh, tekanan yang di otak gue. Kayaknya sekarang, kemarin kan kita hashtagnya mual-mual. Nggak, ada satu lagi kemarin, apa sekarang gue lupa? Apa tuh? Pengen muntah. Oh iya, bener-bener. Oke, jadi Sarah Dik, sekarang Wisnu lagi coba gambarin satu sosok. Walaupun gue tahu banget, Wisnu sama Sarah udah lihat banyak banget sosok, cuman kan memang harus kita filter. Yeah. Siapa nih yang bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Yeah. Apakah memang kita bisa bantu juga, atau memang dia bisa memberikan apa ya, karena kan tadi kan kita tahu ada beberapa yang warga bilang lihat penampakan noni, genderuwo, pocong. Kalau pocong kan Sarah udah bilang emang banyak banget. Banyak. Ya kan. Poci. Iya. Terus kalau misalnya genderuwo kita belum lihat. Iya. Gak tahu lu, gue sih gak lihat. Iya. Kalau misalnya noni Belanda, nah gue gak tahu nih. Iya. Tadi Sarah sempat ngebahas sama Wisnu, ada yang penari, ada satu lagi cewek. Nah, ini nggak tahu nih cewek yang mana. Tapi yang uniknya, ini mudah-mudahan kita bisa nemuin ya, karena ada beberapa warga yang bilang katanya sering ada nenek-nenek bungkuk minta dianterin pulang ke rumahnya. Nah, iya. Gitu ya? Mm-mm. Iya. Katanya, menurut cerita. Mau ya, mudah-mudahan ketemu. Kalau enggak, ya udah yang seadanya aja ya. Iya. Karena kan kita bikin apadanya. Kontennya apa adanya. Yang ada diceritain. Yang ada ya, udah nggak usah diada-adain gitu. Serem sih, Wak. Ini mana nih? Gue gak tahu soalnya. Ini apakah yang sama dengan yang Wisnu gambar, mah gak tahu ya, Nuk. Dari tadi tuh, jadi gue sempet nengok ke sana kan. Nah, dari sana tuh ada yang ngedeketnya tuh, tapi gini nih. Bukan gitu, tapi gimana? Kayak... Nah, iya. Apa? Kayak teleport gitu loh, Mbak. Nah. Kayak di film-film tuh, kayak si Dragon Ball kan juga begitu tuh, kalau lagi gerakan tuh gitu kan? Iya kayak gitu kali. Gue nggak pernah nonton Dragon Ball, maaf ya. Iya. Oke. Dari arah situ. Nah ini mau nggak tahu nih, sama nggak nih gitu? Yang dimaksud dan aromanya memang anyir ya. Ini gue wangi tau. Ini gue wangi juga kok. Baru di laundry bajunya. Kayaknya dia sih, Nuk. Bungkuk nggak? Ayo. Soalnya nggak ngeliat nih, karena dari depan kan. Kalau dari nyamping mungkin bisa kita lihat kali ya. Oke, kasih lihat Sarah Dix dulu. Sosok pertama. Tapi ininya gelap ya, nggak putih ya, lebih ya, lebih dominan apa gelap ininya ya. Kayak, itu emang kayak kotor kayak tulang gitu ya nih. Tua. Jangan-jangan dia ini yang suka nembeng dementer ya, nggak tahu. Aku nggak tahu ya apakah itu matanya satu ada satu kemana, Nuk? Ih, nah kan ini aneh nih, makanya gue tuh ngeliat kayak matanya nggak ada satu, itu kan lu gambarin. Maksudnya kelopak matanya iya, ada, tapi mata satu nggak normal gitu. Cuman sini nih. Kocok banget deh. Nah, lebih di sini nih. Buset lokasinya. Ini lututnya nih. Wah, masih ada lagi. Tuh kan. Ini lututnya nih, Mbak. Wah,
spotnya nih dengan Mbak nih. Ini tempat kamu ya? Hmm? Udah kamu deket, Sat. Udah canggeling. Malam. Selamat malam. Tempatnya deh. Di sini kan? Ini gue pikir pintunya gak bisa dibuka. Gede banget tempat ini. Ini benar tadi. Dia di sini. Dominan tempatnya. Si yang digambar di wisnu. Tuh kenapa tadi gini ya, Sar? Aku nyari bau ini. Nyari daging. Nyari daging. Wah? Nyari daging. Nyari daging. Buat dimakan. Dia. Dia. Komunikasi bisa nggak? Di sini emang lebih bau sih. Di sini emang lebih bau. Rasanya. Selamat malam. Kamu yang ada di sini, yang bentuknya seperti ini, mau nggak komunikasi sama kita? Kita nggak mau ganggu kok. Kamu ada di sini? Ada, katanya ada. Lagi ngapain kamu di sini? Biasanya setiap berapa minggu sekali yang dia ingat itu disediain kayak aku nggak tahu ya apakah itu hati atau jantung atau pokoknya kayak untuk buat makanannya kayak dalamnya di... binatang atau apa taruh di apa bungkus itu dibungkus gitu. Nah itu dia nyari tuh baunya. Udah seneng makanan kayak gitu. Emang dikasih ya. Untuk sajinan gitu kan, yeah. Sarat yang gitu tuh. Tanya dong, kenapa kamu suka makanan jeroan binatang gitu? Karena dikasihnya kayak gitu. Ini kamu? Ini kamu? Siapa kamu? Kamu punya nama? Punya? Siapa namanya? Siapa? Tidak. Kamu gak mau ngasih tahu kita? Kamu mau makanan gak? Kamu lagi nyari makanan? Kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Mau makan? Mau? Ngobrol dulu ya sama kita ya. Biasanya yang suka ngasih makan kamu siapa? Siapa yang suka ngasih makan kamu? Jangan ditawarin. Ya, kan gue ngebohongin. Jangan. Nggak jadi. Gue bawanya cuma burger. Itu juga tinggal setengah gue makan tadi. Lah, kan nawarin baik, tapi kan gue nggak nawarin jeroan binatang. Gue tahu karena ada burger, gue masih ada setengah lagi. Oke. Tadi pas selama dia menek itu aku nggak mau full, nggak tahu if aku ada perasaan ragu gitu untuk kayak mau apa coba untuk ngebantu dia. Pada saat jadi pada saat tadi sempat kita buka komunikasi udah. Udah mendekat banget. Jadi dia memberikan gambar, mbak yang ngeliatnya ya. Jadi dia selalu mencari sumber dari baunya ini. Nah tapi terakhir dia emang karena sudah nggak ada badannya dia nggak cuman
aku nggak tahu apa yang dia lakukan gitu ya, cuman dia nyari. Nah, tapi ada satu adegan yang dia kasih lihat ke aku itu, dia literally makan, Nuk. Makan si jeruan itu. Mentah ya, Nuk? Mentah, dan itu kayak darah. Kayak... apa? Entrails gitu dia? Dia... dimakan dia sama dia. Dan... berarti dia nggak suka burger? Gue tadi mau nawarin burger. Sosoknya, waktu pada saat makan, nggak kayak gini, Nuk. Maksudnya agak lebih mudaan. Tapi matanya ini jadi kayak ada emang atau itu bekas kayak ada garis bekas apa, nah itu yang menyebabkan matanya agak ketutup. Jadi ketutup. Ketutup satu. Tapi itu kayak luka bekas kayak dibacok kayak gitu loh, kayak ada luka yang kayak condet gitu, scarnisio gitu ya. Tapi matanya jadi gitu jadi satu gitu ya. Gitu. Oh, ya yang ini kan. Nah, kalau menurut Mbak, sosok ini mungkin ya, Nuk. Kalau misalnya dari apa yang dia lakukan, ini udah pasti mungkin ritual. Ilmu hitam. Yeah. Ya. Dan aku nggak tahu apakah dia ada kelainan juga karena apa. Dia mengkonsumsi daging mentah ini. Maksudnya ada, aku emang mungkin ya dia melakukan ritual juga, tapi gila, Nuk. Itu makanya Mbak tadi, Ra. Sorry, dari zaman manusia, dia ngelakuin itu? Iya. Oh shoot, maksudnya bukan pas dia bentuk begini dia baru makan? Bukan. Dulu. Makanya itu, kayak mungkin ada emang psychologically challenging. Zaman dulu, lu gak tahu enaknya burger. Gak ada dulu burger. Gak ada. Ini, terus ya itu Nuk, seperti yang sering kita temukan, mereka yang apa ya, sudah tenggelam di dalam energi yang akhirnya negatif, akhirnya berubah. Sebenarnya nggak terlalu berubah, mukanya kayak gini, cuman ini udah menua aja dia gitu. Memang atau apa ya, mungkin dia disalahgunakan, energinya dia disalahgunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Salah satu pancingannya adalah si bungkusan itu daging mentah. Daging mentah ya, nggak tahu apakah Mbak nggak ngerti kenapa itu nyambung ya. Atau mungkin si yang manggil tahu ceritanya atau gimana, Mbak ngerti. Oke, kita lock dulu dia. Kayaknya gue nggak mau ya ngomong lagi. Ngeri. Sakit ini gue. Oke, kita cari sosok yang auranya seperti penari ya. Coba ya. Oh, tadi kalian udah lihat ya, gue. Ya. Yaudah, yuk. Lari. Jangan dong. Enggak boleh. Aku sakit pinggang. Oh iya betul. Lagi kacau. Astagfirullahaladzim. Kan. Cakep banget. Ada. Anak-anak. Ada anak-anak. Belakang orang. Ini apa? Kepala gue tuh udah sakit, terus mata gue kayak gini.
rasanya kayak ditarik gitu. Gila parah. Oh. Aduh. Selamat malam. Halo. Hey. Hey. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Boleh kenalan enggak? Boleh kenalan enggak? Mari buku. Dapat enggak lo gambarnya? Nah, ini. Boleh kenalan? Punten, malam. Malam. Boleh tahu ini siapa? Hah? Ini nenek ya? Iya, di dalam sini nih. Nek. Nenek sehat, Nek? Ini nenek bukan? Nek? Hmm? Mau dilepasin ya, dilepasin ya. Ini kenapa nih? Kok tangannya diikat? Hah? Tadi bahaya kan? Iya, makanya benar juga. Bukan anak yang baik. Ya, misalnya kayak yang di... Iya, iya. Kenapa? Animo. Oh iya. Ini kenapa tangannya diikat? Cerita dulu. Bingung saya mau ngelepasinnya. Boleh tahu nggak kenapa diikatnya tangannya? Diikat. Hah? Diikat. Iya, sama siapa? Dua penjaga. Emang kamu ditawan? Kok bisa ditawan? Iya, berat banget badan saya tiba-tiba. Kenceng ya, Pak? Iya, kenceng banget lo pegang. Kenceng banget, Pak. Panas lagi. Kenapa kamu bisa ditawan? Kalau mau dibantu, cerita yuk ke kita yuk. Jangan. Hah? Jangan. Jangan. Jangan mudah percaya. Sama siapa? Sama siapapun. Sama siapapun. Kamu terjebak di situ? Siapa yang jebak kamu? Lepas. Hah? Lepas. Mau dilepasin? Hah? Coba ngomong sama yang punya badan, bisa nggak bantuin lepasin? Ngomong sama Sarah yang punya badan, bisa nggak bantuin lepasin kamu? Saya bingung lepasinnya, nggak kelihatan. Boleh tahu namanya siapa? Gila, badannya soalnya jadi keras semua. Siapa sih, Tar? Jadi, dia bongkok, tapi bongkoknya itu bukan karena dia nya bukan karena tua. Enggak, tapi posisinya dia diikat. Diikat. Dia ikat terus dia kayak apa ya? Udah lama begini, Nuk. Jadi ini kalau ngambil dari dalam sini enggak ngelihatnya, ngerasainnya. Tadi ya. Nah, itu tuh diikatnya bukan pakai borgol tapi pakai rantai. Pake, ya. Nah, si rantainya itu karena udah lama jadi udah masuk ini lukanya kebuka nih. Udah masuk. Udah borok gitu loh, udah kan karatan apa gitu kan. Mungkin dicopot bentar terus jarang dilepas sih, cuman maksudnya dan itu bukan rantai yang gede ya, rantai kecil sebenarnya. Ada beberapa orang yang di samping-samping ini cuman gua enggak lihat mukanya. Ada dua laki-laki. Terus perempuannya tuh ada beberapa. Nah, aku nggak tahu nih. Ini adegannya di mana di tempat ini? Mungkin di salah satu lokasi. Aku nggak tahu ya. Ini kan gede banget ya. Iya. Iya. Jadi kalau aku ngelihatnya itu kayak turun ke bawah gitu. Terus di satu ruangan itu gitu. Ini semua terjadinya. Udah pasti zaman Belanda karena aku ngeliat bule-bule. Dan ini ada apa penjara bawah tanah gitu? Sebenarnya bukan penjara official penjara ya, tapi kalau lebih ke kantor, maksudnya kayak sebenarnya itu kayak tempat
ya, base camp ya, tapi sebenarnya bukan. Motor tadi rasanya. Gitu. Ini mata gue tuh kayak mau nutup gitu. Boleh minum lagi gak sih? Boleh, ya, boleh. Ya. Zayan, ha? Zayan minum. Oke. Aku gak tahu ya. Tapi tadi ngomong apa? Jangan mudah percaya sama siapapun. Jangan mudah percaya sama siapapun. Nah, ada mungkin. Kayaknya ya dari ininya dia. Mungkin dia ditumbalin apa sih, seharusnya dia nggak ditangkap, terus karena si orang yang dia kenal akhirnya dia ditangkap juga gitu, dibohongin lah istilahnya gitu. Itu sih yang aku apa ya, yang usah dapat nggak sesek biar gue ada bayangan, tapi gue kayak ngerasa overwhelmed banget gitu, kayak nggak bisa fokus gitu loh gue. Coba Wisnu satu ini biar kita buka ya kali ya. Ini mata gue dari tadi kayak dari mata gue mau merem-merem mulu. Hah? Ya kan? Kayak mau, sama kan kayak mau kolaps tuh enggak? Kayak mau kolaps. Iya, kayak mau kolaps di sini. Oh, gua pikir cuma gua doang yang ngerasa karena gua kurang tidur. Di dalam gua apalagi parah banget di dalam. Ini gua sekarang makin parah nih. Wisnu? Gua kayak mau kolaps gue. Iya kan kayak dari tadi tuh gua tahan-tahan nih. Yang lain aman? Oke. Okay. Tunggu juga. Ini mau minum lu udah ya? Udah minum belum? Udah, mau minum lagi. Aku mau dong. Jadi di saat ini kenapa kayak gini? Ini timeline-nya kan banyak nih, Fadi. Tapi kejadiannya tuh di tempat yang sama terus gitu. Jadi adegan demi adegan, kejadian demi kejadian di tahun yang berbeda gitu. Memang tapi ada, banyak buruknya ya kejadiannya. Iya. Iya. Ada apa? Pengkhianatan udah pasti. Ada apa ya, pengkhianatan dalam suatu hubungan. Nggak tahu rasanya. Ini ketarik sini. Ketarik kesini. Coba. Mbak pengen tahu nih. Wisnu yang rasanya Wisnu apa coba? Ini nggak usah gambar dulu. Yang Wisnu rasakan coba. Siapa tahu sosoknya mau berbicara lewat Wisnu gitu. Coba. Rasanya tuh kayak apa ya? Kita di kerumunin sama orang banyak gitu ya, tapi kita dipepet terus nih. Terus kita suruh jalan terus. Ngerti enggak sih lo? Jadi kayak kita digiring tapi kita dipepet banyak orang gitu. Kan jadi suffocate tuh, jadi kenceng kan, jadi apa? Enggak bisa nafas. Enggak bisa nafas karena dihimpit. Dihimpit dan kita juga lagi dalam keadaan kayak mau diapain nih gue nih gitu, gue mau dibawa kemana gitu loh. Berarti dia kayak dikasih rasa. Gue mau kolaps gue beneran. Kayak suffocate gitu loh. Terus rasanya. Apa? Coba Wisnu coba untuk fokus. Cuman itu doang gue kayak suffocate. Coba Wisnu sekarang fokus, ini kan rame. Coba Nunu fokus ke satu sosok yang memang mungkin mau berkomunikasi ini melalui Wisnu. Yang diikat ini nih, yang dia ini. Oke, okay, coba itu. Nunu fokusnya ke situ aja. Tadi Mbak bilang yang jaga beberapa ada banyak sih kayaknya, kayak penjaganya, kayak penjaga atau apa sih, kok kayak di justru malah kayak diarak gitu loh Mbak. Mereka ya. Terus apa lagi? Ya dapat nih. Dapat. Ayo apa lagi? Sacrifice. Apa ya? Buat tumbal sih, apa sih, dikorbanin gitu, ini mereka. Hah? Kenapa? Kaci dengar kayak suara bayi. Kayak bayi. Terus, no? Sacrifice, apa namanya ya, catat ya, ada ritual sih, lebih ritual. Sih, lebih ritual dan kayak witch, penyihir yang ditangkap sama warga diarak. Oh. Oke, okay, ini yang diikat. Ini diikat. Ini ada hubungannya dengan si Belanda-Belanda ini atau gimana? Kayaknya sih. Jangan bilang yang tadi ngobrol jangan sama bercanda. Kita. Enggak bisa. Yang memang ngobrol sama kita itu difitnah kalau dia dukun atau ya witch gitu yang bisa mempunyai kemampuan.
terus ditangkap, terus ya di biasa arak. Kan, ya diarak ya. Di ya. Oke. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman kan bahwa bisa aja dia difitnah. Soalnya tadi dia sempat ngasih pernyataan bahwa jangan percaya apapun. Ya. Sama siapapun. Kalaupun dia beneran orang bisa, berarti ada yang ngebocorin atau apa gitu loh. Oke, aku dapat. Oke. Jadi jangan percaya sama siapapun. Jadi memang ada seseorang yang memasuki kehidupannya dia. Itu sebenarnya diutus. Tapi karena cowok, tapi karena apa ya? Karena ya dia baik, dia percaya semua, ya dia karena dia percaya dia apa adanya semuanya, dia ya dia gimana sih namanya orang percaya, dia akan ya lo tahu apa dalam-dalamnya juga tahu gitu. Tapi ternyata sebenarnya si cowok ini diutus nih entah kenapa, tapi Mbak tetap ngelihat ada deretan orang-orang Belanda. Nu, jadi kenapa sampai kayak gini harusnya? Apa emang nyampur karena lo juga lagi, tapi nggak sehat-sehat aja sih? Iya, ini karena rame, Nu, karena pekat. Maksudnya kalau gue ngerasainnya itu saat mata gue tuh kayak mau ditutup terus. Lu juga gitu kan? Gue kayak pengen time out tuh harusnya. Siapa yang ngerasain yang sama nih, krunya? Rian. Terus ada lagi nggak? Oke. Bisnu mau minum dulu, mau di belakang kamera dulu. Ini oke? Okay? Dik aja dulu, gak apa-apa. Mbak buka nih soalnya. Bentar ya. Tapi bisa standby aja di belakang, yeah, takutnya dapet. Iya bener. Kalau misalnya dapet, standby gambar. Sambil standby dulu ntar ya. Istirahatnya sambil jongkok aja dulu situ. Oke. Lo dapet, Sar? Dapet. Jadi apa? Aku tetap melihat si Belanda-Belanda ini di belakangnya dia. Maksudnya gini. Ada hubungannya dengan yang dilakukan ini adalah atas banyak hal yang terjadi di tanah ini pada saat itu yang buat mereka benar-benar udah nggak bisa dijelasin secara logika, dan kejadiannya aneh. Kejadiannya itu apa ya, seperti buat mereka tuh sampai takut. Tapi aku nggak tahu apa. Tanah ini di bukan tak yang atau ya, pokoknya ini kan gede nih. Ya gede banget. Pokoknya yang mungkin ada gedung atau bekas gedung yang ya gitu. Nah, datanglah si yang punya gedung atau yang mungkin kepalanya dari si barak atau tempat ini, kayak konsul gitu loh. Aku ngeliatnya nenek-nenek itu ya bisa dibilang ya mungkin dukun lah atau orang yang praktisi gitu ya, soalnya udah tua banget ya. Terus nah si nenek ini tuh kayak ngasih tahu bahwa ini ada hubungannya dengan gue puzzle banget sih. Parah, gue puzzle banget. Puzzle banget. Ini ada omongannya dengan orang itu. Belum ngutang lah, Rabin. Intinya adalah mereka cuma pengen gimana caranya supaya nggak kejadian aneh lagi gitu ya. Oke. Okay. Ya, kayak gitu. Oke, berarti bentar gue simpulin dikit ya. Dikit gue. Gitu. Jadi, kejadian-kejadian, kita ambil contoh. Misalnya tahun 1800. Iya. Yeah. Kejadian di tanah ini. Mm-mm. Kemudian 1800 misalnya 40. Atau tambah 50 tahun lagi nanti mau ke 1900. Ternyata tanah ini tuh akhirnya karena dulunya udah punya sejarah cerita dipakai ini. Mm-mm. Jadi di tahun-tahun atau dekade atau abad itu dipakai terus-terusan. Yeah. Sampai nantinya lu dapet timeline yang di mana lu masih belum tahu nih. Yang nih, yang lagi cerita ini. Tapi intinya zaman Belanda kan? Zaman Belanda sih ini. Berarti kan sebelumnya udah ada, zaman Belanda juga mereka udah tahu sejarahnya tempat ini. Iya. Gitu.
Terus tadi ada si nenek-nenek ini ada hubungannya dengan dia-dia itu berarti timeline yang ke belakang lagi gitu. Enggak, sama. Di timeline yang sama. Di timeline yang sama di situ. Jadi mereka kayak yang apa? Dia ini siapa? Yang kepalanya dari si punya lokasi ini, si barak ini atau apapun itu zaman dulu. Zaman Belanda ini. Tapi bukan penjara. Aku dia kayak office kantor gitu. Yes, gedung seperti rumah tapi dijadikan base camp gitu jadinya. Jadi tapi bentuknya sih sebenarnya rumah gitu, tapi sebenarnya bukan kalau misalnya benteng atau markas itu emang jelas, jelas ya. Ini tuh ini kayak rumah seorang petinggi Belanda yang akhirnya digunakan untuk base camp yang dipakai untuk kepentingan ya peperangan pada saat itu, termasuk untuk menyandera atau ya ini nangkepin orang-orang, aku nggak tahu siapa, salah satunya adalah si sosok ini. Sosok ini adalah sosok cewek apa si nenek tadi? Yang cewek yang diikat. Yang diikat. Ya. Ya, okay. Nah, sosok nenek ini mungkin adalah practitioner emang apa sih orang kayak orang pinter lah jadi dulu gitu loh. Jadi dia minta untuk bersihin ini, aku dapatnya itu ya. Tapi apa hubungannya dengan si cewek ini gitu? Ngerti nggak sih kenapa dia yang ditangkap? Terus kenapa si cewek ini ngomong jangan pernah percaya sama siapapun? Nah, itu. Puzzle nah, nih. Nah, sorry. Tadi kamu sempat nyusun teka-teki pusing malah gue. Terus. Tadi lu sempat kita ngelok ingetin ya ceritanya sambil ya. Sambil diinget-ingetin ya, guys ya. Lu tadi sempat bilang bahwa ada satu orang sosok laki-laki yang datang ke kehidupan ini cewek yang diikat. Cewek ini diikat kan? Dia percaya sepenuhnya. Ya. Nah, udah tuh mati nyampe situ cerita itu. Nah, itu si cowok ini. Nah, kenapa si cewek? Apa? Mestinya si cowok itu. Jadi si cowok itu mata-mata. Apa ya diutus untuk si ceweknya supaya ditangkap gitu sebenarnya. Tapi digali informasi. Iya, tapi salahnya apa ini cewek? Nah, itu makanya aku yang kayak tunggu nih, apakah ini dari timeline yang berbeda atau sama? Ngerti enggak maksudnya? Ini yang agak jumping soalnya. Ada beberapa tokoh. Nah. Ada si cewek yang tadi kita komunikasi sama Sarah. Betul. Ada si laki-laki ini yang mencoba menggali informasi sampai akhirnya dia percaya banget sama si cowok ini. Terus ada si nenek-nenek. Nah, ini nenek itu cuman tokoh yang masih hidup yang dulu pernah. Ini. Jadi si nenek ini nggak masuk di timeline cerita ini? Masuk tapi cuman kayak cameo. Oke. Jadi kita fokusnya ke ini. Karena gini, kan Wisnu tadi bilang berarti pertanyaannya yang harus dijawab itu apa yang dilakukan sama si cewek ini? Iya kan? Kenapa ditangkap? Nah, itu makanya. Ini makanya ini agak ini nih. Tuh. Oh, gila gue dari tadi ngegas fokus gue biar mata gue rasanya kayak mau diginin kisar. Kayak gini. Tapi apakah ceritanya ini gak boleh diungkap gitu? Ngerti gak sih maksudnya? Kan dari tadi gue udah masuk nih. Kayak lain timeline-nya tuh mungkin geser gitu. Jadi kayak nyampur, ngerti gak sih? Terus tiba-tiba dari awal juga energinya nyampur. Dari tadi Wisnu tiba-tiba dapat timeline-nya lain lagi. Kalau gue ngerasa yang Wisnu bilang diarak itu lain lagi. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi ini kayak sorry. Berarti Oke. Menurut lo, yang mesti dapetin itu timeline-nya lain lagi. Kayaknya lain lagi. Bisa kejadiannya sebelumnya? Iya, jauh. Atau sesudahnya? Atau sebelumnya. Tapi karena kejadiannya mirip-mirip karena ditangkap juga, terus di tempat yang sama juga kejadian itu dialami sama si cewek ini. Nah, kayak sampai muter. Nah, ya. Kayak kutukan, apa sih? Kayak itu terus terjadi gitu. Wah, ini gila parah sih. Makanya ini kocak, gue cerita Wisnu mirip, cerita Sarah mirip, tapi ternyata timeline-nya beda. Kan nyut-nyutan ya ini. Ya, coba Wisnu biar gini deh, biar nggak bingung guys, biar nggak bingung. Kita lihat aja yang Wisnu dapet yang mana, kita fokus yang itu. Itu dulu. Ya, soalnya biar nggak bingung timeline nih, karena kan mereka dari wujud tuh kadang-kadang suka mirip kayak. Aku dari tadi kayak dibawa. Kalau gue percaya karena pengalaman selama di DMS kayak gini lah. Kenapa mereka bisa berkumpul bareng-bareng? Nggak cuman makhluk itu aja ya, kadang-kadang kan kita temenan sama orang aja itu kan kadang-kadang kita punya energi yang sama, sinergis. Betul. Gitu kan. Maksudnya gue juga percaya mereka juga energi. Jadi mereka itu bisa berkumpul dengan kayak energinya sama, biasanya orang-orang yang dendam atau orang-orang baik itu kadang-kadang suka ngumpulnya di kelompok yang sama gitu. Yeah. Mungkin kejadian apa yang dilihat Wisnu di timeline itu, apa yang dilihat Sarah di timeline yang berbeda,
punya kejadian yang sama, misalnya nih, sama-sama ditangkap. Ya, jadi kayak. Jadi memang ada di sini kejadian. Terus di tanah yang sama. Nah. Coba, oke. Sambil menunggu gambar Wisnu, oke Nu. Wah. Ip, jagain Nunu ya. Ini gambarnya sambil bongkok nih. Wisnu, berarti ini adalah sosok yang diikat tadi ya, yang sempat di mbak ya, betul? Maafin, ini nggak selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini yang banyak nih, ada banyak beberapa. Oke, okay. Berarti kita fokus ke dia ya? Oke, okay, boleh-boleh ke dia. Timeline ini ya. Yang penting kita dapat timeline-nya dulu, tuh enak tuh jadi ngurutinnya tuh. Nu, ini Nu, yang di, yang Wisnu gambar ini, yang ini ngiketnya pakai tali. Tangannya tapi punya luka yang sama, Fadi. Tapi kalau Sarah tadi yang rantai. Yang rantai. Beda. Lain. Tali sama rantai. Wisnu tali, Sarah rantai. Nah, ini Mbak nggak ngelihat gedung, tapi pepohonan ya, kayak ya, betul, kayak. Di luar. Di luar ya, bukan. Oke. Okay. Diarak di luar. Diarak di luar. Banyak obor. Wow. Mau dibakar biasanya tuh. Kalau udah diarak banyak obor dibakar sih. Ini mundurnya agak jauh ya, teman-teman. Ini cewek kan, Nuk? I got it. Cewek. Perempuan ini adalah perempuan yang memang bisa dibilang mempunyai kemampuan atau sixth sense. Apa ya, tapi dia mungkin kalau misalnya kita sering mendengar kata-kata indigo. Nah, ini indigo beneran yang sebenarnya. Beneran indigo. Literally indigo. Orang-orang yang benar-benar, aku bukan indigo. Wisnu bukan indigo. Kita hanya orang yang peka. Peka. Aku punya sixth sense, tapi kita tidak sespesial itu. Anak indigo itu jarang banget sebenarnya, kayak bisa dihitung lah gitu ya sebenarnya. Aku anaknya Nigo. Kamu? Nigo. Oh iya. Jadi sosok ini. Kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang, seringkali dia tanpa dia sadar mengucapkan sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi, tapi terjadi. Tapi terjadi. Ya. Sampai akhirnya dijadiin fitnah bahwa ini gara-gara omongan dia nih. Enggak. Bukan. Jadi itu dari dia kecil sampai dia besar. Dia tinggal berdua. Mbak enggak ngeliat sosok ibu, hanya laki-laki ayahnya. Ya. Ayahnya. Sorry, tambahan dikit ya. Boleh enggak? Boleh. Jadi pas pada saat gua habis gambar, lo tau gak sih kalau misalnya obor gede di dekat badan lo tuh? Oh ya, anget banget tuh rasanya tuh. Lo ngerasain itu juga? Eh, jangan bercanda dulu ya guys. Gak kuat gue. Oke. Dengan berjalannya waktu sampai dia dewasa, akhirnya orang kampungnya dia tuh, ya dia cukup terkenal lah. Maksudnya dalam artian kayak orang sering bercerita tentang dia tuh, dia bisa ini meramal gitu ya. Zaman dulu kan mungkin. Terus benar kejadiannya? Bukan benar lagi, Nuk. Itu kejadian dia terus. Precise, Nuk. Precise, dia precise, Nuk. Kayak textbook gitu loh. Nah. Ini siapa sih? Ada yang nonton. Nah. Terus oke. Okay. Sebentar. Mbak enggak tahu ya ini. Mbak tidak melihat adanya seragam Belanda, tapi ini tentara. Tapi aku nggak tahu tentara apa. Ya, tentara ini masuk ke sebuah apa, ke dalam ada satu daerah, yaitu adalah perkampungannya dia. Ini ada kepentingan politik di situ pada saat itu. Ya, aku nggak tahu apakah dulu apa sih kayak
apa ya, kalau wilayah itu kan direbut ya, atau aku nggak tahu ya apa yang terjadi, pokoknya itu perang lah gitu, maksudnya perebutan wilayah kayaknya. Ini itu nyampe, ya. Udah masuk timeline kerajaan belum sih? Iya, jauh masuk, jauh banget. Oke, masuk kerajaan. Oke, tunggu ya. Jadi sebenarnya si, jadi gini, si desa. Desa ya. Gak apa ya gue cerita ya. Untuk untuk menyerang si desa ini dengan alasan supaya yang nyerang siapapun ini namanya tetap baik gitu. Dia butuh tumbal atau kambing hitam untuk kayak took the blame gitu. Dan dia kayak, oh dia kan emang punya ini nih, emang nggak benar, dia bisa tahu apa yang akan terjadi, ini pasti ulahnya dia, pokoknya dibalikin lah faktanya gitu, semuanya dibalikin Fadi, padahal dia ngomong apa adanya ya karena dia indigo itu. Sampai akhirnya itu dijadikan alasan bahwa sebenarnya kejadian ini tuh nggak kejadian, tapi karena dia ngomong itu ulahnya dia gitu kan. Difitnah. Jadi ini ada politik yang maksudnya ada ini ya, ada terselubung. Ya, memang pada saat itu mungkin ya perebutan wilayah sih, udah pasti perebutan wilayah ya. Dan orang yang dipandang sama banyak orang dengan rakyat yang ada di situ, yang rakyat pikir ini adalah sosok yang mengayomi dan bisa memimpin, ternyata itu yang jahat dalamnya semua yang terjadi di desa itu. Karena mungkin orang zaman dulu percaya, ya maksudnya memang kan kita kental dengan budaya mistisnya ya dari dulu ya, dan ya udah percaya, tapi ya itu kayak mungkin kata-katanya aku nggak tahu ya apa ya namanya ya, pokoknya seseorang yang melakukan, oh nggak bener nih ngilmu nih, apa dia merugikan kampung. Ini tuh dibakar ya mbak? Dibakar dan dia diikat. Wisnu, nggak, ini emang ngerasain atau emang kebetulan? Ngerasain lah, aku kebetulan maksudnya. Lo panas banget rasanya sekarang. Ya, ini sambil kan mbak buka. Oke, okay. Baru kali ini sih. Iya, nggak apa-apa kan, seperti mbak bilang, Wisnu apa semakin. Tahu nggak sih? Mungkin kalau ada yang pernah nonton Lord of the Rings tuh, pas Denethor mau bunuh diri, bakar diri kan, sekelilingnya tuh kan kayu tuh. Dikasih ya, minyak tanah itu dibakar kan ya. Kita di tengah-tengahnya gitu rasanya. Jadi dia sudah ditangkap berhari-hari, Fadiyah. Ditangkap berhari-hari, baru diarak gitu. Okay. Dan yang mbak bikin agak berarti rasanya ya ternyata. Di gila, ternyata kayak gini. Nggak apa-apa, Nu. Jadi kita bisa duet. Nu kan harus bantu mbak juga. Pas. Mbak bisa ya handle nih. Nggak apa-apa kan, ini belajar kayak memasuki step yang baru. Jadi nggak apa-apa. Semangat! Nu kalau tiba-tiba buk gitu? Nggak, bismillah. Bismillah. Kan kita liatnya baik. Gue nahan biar nggak nutup mata aja. Ini berat dari tadi nih. Gini, kan dari kita. Tadi kayak rasanya gitu. Kita kan niatnya baik. Iya, kan? Iya, niatnya baik. Semua yang ada di sini bisa merasakan hati aku. Ada niat apa? Nggak ada, ya. Mudah-mudahan aku bisa membawa energi baik dan bisa menyampaikan pesan ini dengan baik ya. Amin. Yang dia ingat Mu, pada saat dia ditangkap dan diarak itu adalah ayahnya Fadi. Kenapa? Nah, karena dia tinggal sama ayahnya. Enggak, jadi ya dia tinggal sama ayahnya. Si ayah ini aku enggak tahu ya kerjanya, kayaknya pokoknya kalau pulang tuh ada bawa kayak kayu deh kayaknya ya, tapi untuk seorang setua ini aduh bawaannya tuh kebanyakan overweight ya. Oh kayak di desa-desa gitu bawa kayu bakar gitu. Suatu malam yang seharusnya ayahnya tuh pulang, udah pulang, ini tuh nggak balik-balik gitu. Sampai berhari-hari dia nggak tahu. Ayahnya kemana? Ayahnya kemana? Dan sampai pada saat ini dia dibakar, no ayahnya, dia nggak ketemu. Jadi yang diingat itu sama dia. Nah tapi Wisnu. Apa ya mbak, apakah mbak bisa bilang ini kutukan atau ucapan dia ya?
baru lagi. Enggak. Enggak maksudnya baru lagi datanya. Iya. Tapi masih ceritanya sama. Iya. Apakah ucapan dia ya? Karena pada saat dia kan dia teriak-teriak manggil ayahnya. Hmm. Aku nggak tahu dia punya panggilan ayahnya tuh, Mbak nggak pernah denger nih atau apa gitu ya. Dia manggil ayahnya, manggil teriak gitu, manggil ayahnya. Ada yang ngomong, ayah kamu tuh udah mati. Pada saat itu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya dia tuh kayak. Terus dia yang kayak apa ya, rage, dendamnya itu kayak marah Fadi. Karena yang dia ikhlas, terus dia ikhlas ditangkap mau diapain aja, terus dia ikhlas. Iya, tapi yang dia tidak ikhlas, yang dia marah itu adalah pada saat dia tahu bapaknya dia itu sengaja dihilangkan. Itu. Nah, dendamnya itu yang mungkin nyangkut sampai sekarang, Nu. Dan kenapa ada hubungannya dengan maju nih, timeline-nya maju ya. Ngerti enggak? Timeline-nya maju ke zaman Belanda nih. Dia nyambung. Sering nempelin sosok perempuan tawanan, oh, yang ada di sini. Yang rakante. Akhirnya nyambung juga. Iya. Sama Nu pengen minta dilepasin. Dilepasin karena apa? Posisinya sama, Fadi. Iya. Posisinya sama, tapi kalau yang ini dikhianati. Dia dikhianati. Iya, iya. Ini ntar dia beda cerita. Pokoknya ada kemiripan, makanya mereka seperti bersatu. Iya, yeah. Gitu ya. Oh. Nuk, ini cewek, apa? Mbak ngelihatnya ya energinya dia sebelumnya, warnanya biru. 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 Mm. Jadi, Mbak ngelihat waktu dia masih kecil ya, kayak ada cahaya ada biru tuh kayak, bung, bung. Gitu. Jadi emang mungkin anak ini emang gift ya. Emang gifted sebenarnya ya. Tapi ya emang mungkin harus begitu, udah takdir kan apa yang dilalui dia. Cuma nanti kita akan bantu kasih energi baik, kita bantu doa ya. Kita kasih energi baik itu ikhlas karena seharusnya dia apa ya, bisa melawan dendamnya yang paling dia ingat itu ya gitu ya. Karena dia cuman gak terimanya itu. Gue berat banget untuk nahan mata gue. Coba ini, break dulu deh. Ada break dulu. Dulu gak sih? Break dulu. Kenapa, Sar? Enggak, gak apa-apa. Pada minum dulu aja. Ini energinya apa gimana sih? Iya. Kan udah numpuk. Enggak, maksudnya kalau dibilang tidur tuh gue udah cukup tidur banget kali. Kayak kolesterol gitu rasanya tapi pindah di depan gitu. Dapat tahunnya? 18-an kayaknya ya. Iya. Make sense. Aku nggak tahu nih, dia manggil bapaknya, aku nggak pernah denger nih orang manggil ini nih. Bahasa apa ya? Ini kan tanahnya, jatuhnya Jawa Barat ya? Tapi aku nggak tahu nih, maksudnya aku nggak ngerti kayak manggil bapaknya tuh... Apa yang dapat? Huruf apa aja? Nggak tahu huruf apa. Tunggu ya. Aku kayak denger, gimana sih? Abah? Bapaknya tuh udah tua loh, kasihan. Apa? Ada pelecehan juga sih, Nuk. Terjadi di sini. Ini masih orang yang ini? Masih. Pelecehannya sama? Sama dia. Nggak, dia dilecehin? Iya. Sama ini? Iya. Kayak ngomong, lo mau... Bapaknya balik gak gitu? Pokoknya... Seperti ada... Apa ya? Ya itu namanya ancaman banget sih kayak... Jangan bilang, lu mau bapaknya balik gak layanin kita gitu? Ya lu nurut aja gitu. Nurut aja sama kita gitu. Dan dia, gitu. She's willing. Willingly berharap itu apa ya? Berharap banget bapaknya balik. Iya, dan... Dia ngelakuin apa pada aja? Pada saat orang-orang ini...
melecehkan dia. Ya dia nangis ya, tadi dia kayak ya hancur, hatinya dia tuh hancur, tapi dia kayak ya udah yang penting ayah gue selamat nih, gitu ya. Ayah gue selamat nih gitu. Tapi pikiran dia tuh pasti ayahnya tuh ditangkap juga. Makanya kenapa waktu pas dia bilang ayahnya mati, dia dendam banget. Kan gue udah nurutin elu. Terus sekarang ayah gue mati. Badannya hancur. Badannya hancur. Badan gue hancur. Badan gue hancur. Selamat malam. Hancur. Kamu masih marah? Kamu masih marah? Bantu doa. Kamu masih marah? Sorry. Boleh tahu nama kamu siapa? Tadi kamu udah banyak cerita sama kita loh. Siapa tahu kita bisa bantu. Bisa doa. Boleh tahu namanya siapa? Kangen sama bapak ya? Ya. Kamu kangen sama bapak ya? Iya. Neng, boleh tahu namanya siapa, Neng? Ya, biar kita doain ya. Nengnya harus ikhlas. Ya. Jangan bilang ekspresi dia terakhir trauma. Hmm. Neng, namanya siapa boleh tahu? Apa, Neng? Kamu masih marah ya? Kamu masih dendam ya? Ikhlas. Masih marah ya? Dendam. Masih sedih? Salah apa? Kamu gak salah kok. Kamu gak salah kok, bapak juga gak salah. Bisa lindungin bapak ya? Gak apa-apa. Hmm? Gak apa-apa. Gak, kamu... Aji. Kamu... Aji. Kamu gak aneh. Emang ada beberapa orang yang lahir dengan kemampuan seperti itu. Tapi memang mungkin pada saat itu masanya berbeda dengan masa sekarang. Aku bisa melihat kamu memang, tapi apa ya, kemampuan kita beda ya, Fadi, ya. Mungkin kamu kemampuan kamu tuh lebih jauh dari aku. Tapi mungkin ya zamannya berbeda ya. Gitu, jadi jangan, enggak ada yang salah sama kamu, enggak ada yang salah sama kamu. Aku kita semua yang ada di sini sedih dengar cerita ini. Tapi kita semua berdoa ya buat aku manggilnya apa bapak ya? Aku manggil itu bapak, bapak ada bapak ada ibu. Ini aku bapak ya nyebutnya ya. Kita semua akan berdoa juga untuk bapak kamu, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terang. Gak ada yang salah sama kamu tuh, gak ada yang salah. Kamu tuh spesial banget. Iya, boleh tahu gak namanya siapa? Namanya siapa?
Ingat gak namanya? Katanya tidak perlu tahu namaku. Tapi terima kasih. Terima kasih. Sudah mau menyentuhku. Maksudnya apa ya? Yeah. Sudah mau kali berkomunikasi kali gitu ya. Kali. Maksudnya gini, di sini kan banyak banget Sar. Terus lu milih dia gitu. Iya. Lu milih dia, pick up dia kayak. Dia terima kasih. Oke, satu lagi boleh enggak? Boleh. Aku manggilnya Neng aja kali ya. Iya, boleh deh. Neng. Boleh lihat enggak Neng zaman dulu tuh seperti apa? Ini kan dalam posisi kusut banget nih waktu Neng ditangkap. Itu pasti gak enak banget. Aku pengen ngeliatin, Neng bisa liatin gak ke kita zaman Neng masih bahagia sama papa, ayah, bapak. Jadi biar Neng nanti ingatnya yang bahagia-bahagia aja sama ayah. Ya, jadi gak usah dendam lagi. Ikhlasi, nanti kita bantu doa di sini. Yang penting Nengnya harus ikhlas. Disakiti katanya. Aku gak apa-apa aku disakitin. Tapi aku masih belum bisa terima itu. Iya. Yeah. Kayak kemana? Dibuang kemana? Ini dalam wujud Neng yang seperti ini, Neng belum tahu ayah Neng di mana. Katanya ada suara, dia dengar suara. Ada suara yang tidak asing buat dia. Manggil dia dari arah terang. Tapi dia enggak berani jalan karena dia takut. Dia takut. Badan aku kotor kata dia. Iya. Badannya kotor. Sorry. Aman kak. Masih connect, Sar? Kode. Ya, gue udah sangat kuat kok. Coba Pak Iwan, tolong Pak Iwan. Kenapa? Mas Adit. Kerasa apa? Yes, berarti kan gue gak gimmick kan? Karena itu rasanya. Iya kan? Kayak diginiin tau mata lu. Kayak abis gitu tenaga gue. Sar, ada tisu? Jangan jauh-jauh dulu. Kayak langsung abis gitu energinya. Nggak kebayang tuh Wisnu tuh. Sorry, Pak. Bentar. Ngobrol belum ya, Nuk? Dapet nggak tadi namanya, Sar? Nggak. Dia susah. Aduh. Kayak aku nggak bisa. Mau teriak gitu, gak bisa. Tapi make sense ketika dia ngomong bahwa gue gak bisa jalan ke tempat terang itu, siapa tahu itu suara ayahnya.
Tapi dia ngerasakan dia masih dendamnya nyangkut. Terus gimana dong kita ngasih tahu dia? Bapak, kita bantu doa aja kan, kita tidak bisa memaksakan prosesnya setiap makhluk. Karena berbeda Fadi, mungkin emang harus nunggu dulu, tapi mungkin dengan ketemu hari ini sama sosoknya, akhirnya bisa sedikit mengingatkan dia dan sedikit membuka sesuatu dalam dirinya untuk mengingat hal baik dan bikin dia untuk sedikit mengurangi rasa dendamnya, gitu sih. Jadi nggak bisa, kita kan nggak akan bisa mungkin berubah dalam waktu sehari ya, sama dengan mereka mungkin gitu. Kadang-kadang mungkin ada sosok apalagi, yang seperti adik anak kecil. Apalagi nggak berabad-abad ya. Iya, gitu. Dan ini timeline-nya lah, datangnya banyak loh informasinya ya, tapi kita kan harus milih gitu. Iya, gitu. Cuman dia sayang banget. Sama bapaknya. Sedih gue. Gue kebayang sih ketika bapaknya bilang udah tua banget bawa kayu, gue kebayang tuh zaman nungguin bapaknya pulang gitu, terus tiba-tiba nggak pulang gimana sih loh. Tuh guys, yang masih punya orang tua, disayang orang tuanya, kayak kita hargain apa, kita tuh kadang-kadang suka apa ya, take it for granted tuh apa sih bahasa Indonesia-nya, apa sih, menyalahgunakan atau menganggap enteng semua yang ada gitu, sampai suatu hari hilang. Ya mungkin dia nggak kayak gitu, cuman maksudnya mbak sedih aja gitu, inget kebayang nggak sih Nu? Dianya nggak gitu, kita cuma ngingetin ke Saradik aja gitu, ngingetin ke Saradik bahwa dia aja sebegitu cintanya sama ayahnya gitu, iya. Sebegitu dekatnya. Iya, ketika hilang tuh dia benar-benar kayak kecewa aja gitu, kerasa kehilangan. Nah, mas, lu dapetnya apa? Cetetnya dulu. Mina. Mina. M-I-N-A. Mi? Minardi. Mi? Siapa nama kamu? Minanti. Minarti. Apik yo namanya. Bagus namanya. Hai Minarti. Hai, apa kabar? Ada yang mau diomongin lagi gak ke kita? Makasih udah cerita sama kita ya. Makasih sudah mendengarkan. Minarti juga harus tetap belajar ikhlas ya. Siapa tahu ketemu sama bapak. Manggil bapak apa? Ikhlas. Iya, ikhlas. Ikhlas. Iya. Minarti harus ikhlas ya, kita bantu doa nanti ya. Bapak. Ya? Wisnu babak belur, kasihan. Minarti. Iya. Kita doain ya. Minarti. Siapa di situ? Minarti mau ketemu bapak? Minarti lah. Iya. Udah ya, Minarti jangan marah lagi, jangan dendam lagi ya. Ikhlas. Minarti. Ikhlas. Ikhlas. Ya, Minarti terus ikhlas ya. Itu doa. Minarti, coba. Minarti, coba. Maaf. Ya. Ya, Minarti coba maafin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya. Ya. Minarti, coba. Iya. Minarti, ikhlas. Iya. Doain yuk semua yuk. Hmm.
panjang banget tadi dia. Udah numpuk banget ya energinya ya. Udah, cut dulu, cut. Ternyata bukan gua aja guys yang ngerasain. Ini udah pertama ternyata katanya semuanya juga begitu. Kayak ngantuk gak ada tenaga gitu, kayak lemah banget, kayak capek banget rasanya. Hah? Lemah banget. Lu ngerasain juga? Ah ya udah. Oh dari itu yang pertama. Pertama ini terus baru mata begini terus. Gue sih udah terkuras sifat. Gue babak blur banget sih sebenarnya. Wisnu juga. Nah, maksudnya sampai akhirnya kan tadi diiyakan sama semua dan Pak Adem ngerasain sendiri kayak rasanya mata itu kayak udah menutup banget gitu loh, kayak udah capek banget. Nah, jadi Wisnu sama Fadi ini tuh kita belum selesai syutingnya jadi. Hah? Iya. Belum selesai. Belum. Nih kita nunggu bintang tamu sebenarnya. Oh, jadi Saradik ini akan dibuat penasaran ya untuk next episode-nya. Nah, ini udah datang bintang tamunya. Bintang tamunya lagi parkir. Gimana ya, Pak? Kita sambungin aja ya, Pak? Pak Adem. Pak Adem. Sambung aja. Kita tutup dulu yang ini ya, udah ya. Yaudah. Tapi tadi dari cerita udah jelas ya, Wisnu ya. Maksudnya kita mendapatkan nama dan kita bersyukur banget. Tadi kita ikut doa dan apa ya, ada tadi Fadis berapa kali bilang ikhlas. Iya, terus akhirnya dibilang ikhlas, coba. Iya. Membantu Minati, dia mengingatkan lagi untuk itu ya. Jadi thank you loh Fadi, Wisnu. Malam ini memang agak akan terkuras semangat tapi ya. Semangat. Perdana dapat nama Yoi. Wisnu. Besok Fadi yang gambar. Jangan, ntar gambar landak lagi. Gue gambar landak apa gimana? Iya benar-benar. Yaudah, kalau gitu kita tutup aja dulu. Untuk episode kali ini karena next episode-nya kita bakal ada bintang tamu. Siapa? Kasto nggak Pak Produser? Kita ke situ. Oh nanti aja, yaudah. Oke, kita tutup dulu sekarang. Saradix, terima kasih. Semoga episode malam ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa likes dan subscribe dan follow Instagram kami semuanya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Ya. Jeng, siapakah? Iya, aduh, bukan, itu Sbil. Oh, bukan. Siapakah? Emang malam ini akan bergabung dengan kita? Ini dia. Duh, Mas. Wah, bos, Pak. Aduh. Yang happy tuh, biasanya kalau di channel happy. Apa kabar, Pak? Degan nih. Mukanya langsung pucat. Gigi datang bulan. Iya, nggak apa-apa. Ini, kali ini Raffi dulu. Takut banget nih. Thompson, ini Pak Raffi kasih clip on nggak? Udah, clip on. Terima kasih, nanti dipotong. Oh, nanti dipotong, oh yaudah. Wah, kok baunya udah nggak enak nih? Ya, kan kita tadi mandi tau. Kita mandi, Vi. Bukan. Apa? Kayak ada bau. Wah. Kembang. Ada yang pakai parfum nggak? Gue parfum. Oh, parfum. Iya. Benar. Ini acara horor yang logis. Ini acara horor yang apa ya? Sebenarnya nggak horor sih, Sa. Bukan, ini apa? Kan biar misteri lu. Iya bener juga. Horror, aku nggak horor ya. Nggak horor. Nggak horor ya. Ya kali maksudnya cakep begini horor, ya nggak, Bi?
Gue ketawa-ketawa nih, maksudnya kayak kesannya, ayo dong lu jangan takut, gue jadi malah drop gitu. Enggak, emang jangan takut. Yaudah, ini pasang clip-on dulu ya, baru abis itu kita mulai. Oke, silakan Mas Thompson.